sebelum nikah kamu sering ngasih aku hadiah, sekarang kok enggak? Sabar ya, nanti aku kasih surprise. Sayang, dulu sebelum nikah kamu sering ngasih aku hadiah, kok sekarang enggak? Emang kamu pernah ngelihat nelayan ngasih umpan sama ikan yang udah ditangkep? Halo, sayang. Sayang, rumah lagi sepi nih. Oh iya, yaudah. Aku kesana ya, aku kesana sekarang ya. Ya, tunggu. Yaudah, cepet, temenin aku, ya. Halo sayang. Halo sayang, rumah lagi sepi nih. Oh iya, anak-anak mana? Anak di rumah mama. Si Mbak? Mbak nggak ada, lagi ke pasar. Cepetan kamu kesini, temenin aku. Oh ya udah, kamu ajak Nila atau Eto aja teman kamu ya, nemenin kamu ya. Ya aku mau main sama anak-anak, ya. Dah. Saat Ramadan tiba, berbelanjalah secukupnya. Kalau belum cukup, belanja lagi. Sesungguhnya, orang-orang yang tidur saat menjalankan puasa adalah termasuk golongan orang-orang yang ngantuk. Barang siapa yang mengerjakan puasa satu bulan penuh, maka ia termasuk golongan orang-orang yang tidak pernah batal puasa. Pada bulan Ramadan, malam Jumat terjadi di Kamis malam. Faktanya, buka bersama harus dilakukan minimal lebih dari satu orang. Sesungguhnya, sholat tarawih berjamaah lebih baik daripada tidak sholat tarawih. Barang siapa yang di bulan Ramadan ini tidak bisa menahan diri untuk berbelanja sebelum waktu datangnya THR tiba, maka sesungguhnya mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang mampu.